Halo bro, kita balik lagi, kita main Kagura lagi. Ya seperti biasa, kita bakalan main Kagura lagi, kita bakalan main ambil mid lagi. Di sini kita langsung ngepick aja kita first. Tapi yang unik di match kali ini tuh ada S3 tuh. Dia tuh top global Hanabi. Nah, makanya gua record ini dan match dia ya lo bisa lihat sendiri lah. Kalaupun nanti ya lo nilai sendiri lah globalnya bilang mainnya kayak mana, seburuk-buruknya. Ngetik gue lagi mikir soalnya sambil ngetik soal seburuk-buruknya play Aero. Kalau playernya jago potensinya bakal maksimal. Wih, PDI up. Oke, di up tuh bos. Nabi udah ngepick ya, gue pengen lihat sih, penasaran gua sama Hanabi. Sebenarnya tadi ada yang ngerek MM juga, tapi karena ada Hanabi yang global ini, gue yakin menang. Makanya ini, apalagi hero-hero kayak gini lah. Nah, Tana-Tana tuh kalah, bukan kalah sih sebenarnya. Kalau tim fight-nya ini, kalau untuk sekarang kayaknya kalah sih sama Hanabi. Tebel-tebel iya terserah sih mau lo pick apa juga ya, kayaknya tetap menang Hanabi loh. Malah hero kumpul tuh susah kalau lawan Hanabi. Link sih ini cocok kalau dia pengen naik per ya. Nah, Link benar di pick. Link ini bagus kalau misalkan hero musuh ini keras dan ada yang ngelock, dia bagus dibanding Hanzo ya. Kalau gue pikir-pikir bagus Link. Hanzo itu dia kan ninggalin bayangan dia tuh di belakang. Lo kalau seneng kali ya. Oke bro, kita udah di dalam gamenya ya. Oke, biasa kita langsung beli Clock of Destiny sama sepatu. Sini gue nggak live ya, gue baru sadar loh kalau gue pencet tombol live. Sini kita ngebantu linknya kayak gini. Kita clear wave, kita clear minion. Kita bersihin aja ini. Kita ambil si Kadita-nya, pecahin pasif Kadita, maksud gue gitu. Kita langsung ngarah ke sini. Tuh, Link-nya cepet kan? Tuh, dia lebih cepet dari Alpha startnya. Oke, dia yang dapat. Karena damage-nya lebih tinggi Link. Alpha itu ya bagus juga, cuman kalau untuk adu damage di buff ya cepetan Link sih. Kita ganggu aja, dapat-dapat. Oh nggak dapat. Kita ngindar, kita tipu-tipu aja, nyantai, nge-slow aja, saya terlalu panik. Kalau cuman kita ambil clear, kita colong startnya aja. Kagura ini agak lambat sih nge-clear, jadi kita nge-startnya harus lebih cepat kalau untuk melawan mid lane. Oke, kita ke bawah. Sebenarnya kita nggak perlu ke bawah, benar-benar ke bawah. Kita hanya perlu nge-zoningnya aja. Ingat ya, nge-zoning aja. Karena apa? Satu, kita emang nggak ada niatan untuk ngelur waktu. Nah, Link-nya lucu banget. Untuk ngelur waktu si siapa tuh namanya, si kampret itu, roa musuh datang sama mancing mid musuh datang si Kadita, tapi ya udah telat. Oke, kita ganggu. Linknya no buff. Oke, nggak apa-apa, timnya agak buta map tapi nggak apa-apa, kebiasaan tier-tier bawah kayak ini kayaknya. Mesin tak emang sebelum nyampe.
Aduh, kampret. Nice. Oke, kita yang dapat. Oke, Link yang dapat first blood. Nice, mantep banget. Kita thank you aja. Kan dia yang itu. Kita mancing dia ngomong thank you sebenarnya. Kita langsung ke mid ya abis recall nih. Ngapa kok nggak clear dulu? Sengaja. Takut Alpha. Alpha itu kalau misalkan kita lagi lepas payung, kita lagi nggak siap, kita yang mati. Suka kayak gitu. Alpha itu serangan mendadaknya, ultinya yang perlu dihindarin. Mending gue kehilangan minion satu daripada kehilangan nyawa. Tiga minion sekaligus. Oke, kita kaditanya di bawah. Kita toh dia nunggu. Aku tuh sebenarnya nunggu. Nah, oke. Ini saatnya kita nyerang kalau kayak gini tuh. Lihat, kita incer Nathan-nya aja. Oke, dapat dua. Ah, feeling kan si kaditanya. Aduh. Red, mati si healing-nya. Feeling kan tadi bagus feeling gua. Lah, oke okay lah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, slow aja. Wih, di push mid kita. Berani bener dia nge-push. Oh, goblok, udah dibilang udah dibantu malah mati kayak gini nih. Globalan Nabi. Ini speed modenya nggak aktif ya. Baru nyadar gua. Dengan Indihome tahu sendiri lah kualitinya kayak mana. Nggak terlalu oke. Tapi di daerahku Indihome tuh udah lumayan oke loh. Daerah gue kayak kayak kurang tower gitu. Kayak kartu doang kayak nggak cukup kadang. Ini aja tambah wifi mentok 20 Mbps. Wifi nya yang ke yang udah lumayan kenceng lah, 50. Oke, okay, nice. Oke, okay, kita dapat dapat tower, dapat turtle. Oke, okay, dapat 3 hero. Masing-masing dapat satu ya. Adil. Tank dapat kan? Kita ini Muji ya, kalau misalkan nggak ada ini tadi kalah, kita nggak dapet 3 hero. Kita misal nggak ada si Mino kayak gitu, kita harus ngargain Roamnya. Roam itu kayak ibaratnya punggung gitu, apa hati dia. Kalau misalkan nggak mood, dia mainnya oleng jelek kayak gitu. Ini tak, aduh anjing, mati gak ini? Ah, Alphard kampret. Nggak kena. Oke, okay, nice, dapat mati. Sini yang kayak kalau kita lagi main ini diperhatiin itu sebetulnya ininya apa? Tergantung waktunya sih. Kalau gua sih ya, gua bukan pro player. Ya. Oke, okay, nice, dapat. Gua bukan pro player. Jadi gua ngambil ilmu ngasih ilmunya sesuai kemampuan gua gitu ya. Wah, kalau yang pengen ngamalin ngikutin ya syukur, gak pengen bagi ilmu yang gak punya aja. Oke, kita ke bawah ya. Sebetulnya pengen nge-clear mid aja sama turtle karena dia tuh kayaknya mancing aja ngebait dan kita nggak turtle. Kita mainin aja secure ke turtle ya. Di sini aja, nggak usah kemana-mana. Ada Nathan, ada si itu. Nah, kan mereka ke sini. Ada Nathan sama Alpha. Wih, cepet banget mereka ngetar tuh. Kita tunggu aja dia orang ke sini. Ya, OTW ke sini. Kita openin map sekalian. Tuh kan Alphanya ke sini. Beda telat. Ya. Walah. Kita dapet nih. Oke. Okay.
Dapat nih alfanya. Dapat nih. Ah, nggak dapat. Dapat nih, dapat nih, dapat nih, dapat nih, dapat nih, dapat nih. Gatotnya ngapa sih ini nggak mau mundur, blow on banget lah dia. Triple kill kan Anabinya. Usahain tetap kita yang MVP ya, jangan jangan. Ini bukan live sih. Mancing mereka buat nanya channel YouTube aja. Gak peduli juga sih itu live gimana TikTok. Oke, nggak ini. Padahal gue udah ngomong ya live-nya live YouTube. Oke, ah nggak kepencet tadi. Oke, mati dia, wafat almarhum Kadita. Fasen banget ini linknya. Kelas. Senang gue kayak gini. Bukan senang Fasen sih, endpoint deh. Dia ngeliat fight kita. Sebenarnya kalau dia Fasen nggak endpoint juga ya percuma. Nggak ngeliat objektif ya percuma juga. Kita udah dapat full mana. Udah 2 item, OTW 3, kita jual mana regen kayak gitu. Oke guys, tadi ada chat ya. Kebaikan aja. Bigo, terserah lo. Kita ngegendong-gendong aneh. Bukan kita dingin ngegendong tim Link, Mino sama si Anabi juga pengaruh. Dirot juga menang sih. Ini pengaruh juga berarti. Ini kita dapetin Terizla. Nice. Nggak dapet gobloknya gua. Nggak apa-apa. Kita ambil siapanya. Berhenti lo, mampus. Oke, mantap. Kita udah keluar dari tower. Kita dapat kaditanya. Malah maju ya dia itu ya, aneh juga. Dapat nggak nih? Kita KS aja. Dapat triple kill. Maniak tadi itu harusnya kalau dia itu nggak mundur si Nathan bajingannya tuh. Itu report mage. Ya bukan lah, kagurannya yang jago ini. Pamer dikit aja di depan Hanabi karena Hanabinya terwah ya. Oke, kita dapetin Nathan-nya. Nice, dapat. Oke, kita flicker lagi, aman. Berita lo tap Hanabinya bagus sih, nggak mati. Sebenarnya bukan itunya juga sih, faktor dari sorry ya kalau notifikasi gue masuk terus ya kampret. Faktor dari tim juga ngaruh, Hanabinya juga nggak ada yang ngelock tuh, kayak berdiri bebas aja gitu. Oh ya Allah, notifikasinya banyak bener. Kita bait aja mainnya maju. Ngebait ya. Bukan maksudnya ngeblok apa sih istilah, lupa gua. Kita dapetin Nathan-nya. Nice, dapet. Mantep ya bosku. Kita end aja ini. Musuh 55-nya. 55-nya lagi tidur. Ya 10-0-10, kita end aja. Oke guys, makasih buat yang udah nonton. Kurang lebihnya minta maaf. Sampai jumpa di video berikutnya, karena kita udah menang lagi.